اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Sebelum kita teruskan ni, sedikit nak ngomel lah. 2-3 hari ni ada benda pelik berlaku dekat saya. Bukan pelik mana pun, duit saya hilang kat dalam wallet saya. Saya pun tak pasti macam mana boleh hilang. Sedangkan sebelum saya nak keluar pergi kerja, duit tu ada. Sebelum ni adalah short sikit kan. Tadi short dekat 400. Memang pelik sangat. Sebab sebelum kerja memang duit tu ada dalam wallet. Takkanlah kan kita duduk bersembang dengan orang sambil buka wallet kan. Kalau buka infon tu logik, ni buka wallet. Saya tak faham lah. Mistik ni. Boleh buat konten lah agak-agak. Sudahlah tu. Ngoceh panjang sangat. Anggaplah benda tu ada hikmah, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya daripada Tok Awangah. Ramai tunggu ni kan. Dengan episod yang ke-91. Ular bisa minta nyawa. Memang keluarganya ni dah lama berpindah ke kawasan Felda, sampai tak tahu sangat mengenai kampung halamannya. Apabila tinggal di bandar sekali-sekala, Kiman akan balik juga ke Felda, tempat keluarganya menetap. Bukan kampung halaman yang sudah bertahun-tahun ditinggal. Manalah dia tahu sangat kalau ditanya mengenai tentang pokok mempelam, pokok kelapa condong ataupun pokok manggis di belakang masjid kampung peninggalannya. Lainlah kalau ditanyakan pada emaknya, Andak Soya. Boleh jadi dia juga tahu mengenai tentang kampung halaman yang ditinggalkan sebaik saja berkahwin dengan Udin Punggah. Aduh, nama pun Punggah. Balik-balik lah Tok Awangah ni. Nama dia bebel Udin Punggah abad dah. Orang Kedah kot. Beberapa bukan sahaja ke, bukan ke dia nak masukkan bulan ni? Saya rasa bulan ni. Beberapa bulan sahaja selepas berkahwin dengan Udin Punggah, mereka tinggalkan kampung halaman memasuki kawasan Felda. Sebab itu Kiman tidak tahu sangat mengenai kampung halamannya yang lama ditinggalkan. Kalau tidak disebabkan anaknya iaitu Mahani seringkali diganggu sakit gatal-gatal hingga bengkak seluruh badan, memang dia tidak akan jejakkan lagi kaki ke pelangai menemui Lebai Ripin. Isterinya, Solebah, yang mendesaknya menemui Lebai Ripin di pelangai setelah jirannya beritahu mengenai mengidap sesak nafas. Beberapa kali ke klinik memang dia tidak mengidap penyakit lelah. 3 kali dia berulang ke rumah Lebai Ripin. Terasa penyakit lelahnya beransur baik. Sebab itu jirannya desak Solebah bawa anaknya Mahani menemui Lebai Ripin sahaja. Setelah dibawa ke klinik, Mahani sekadar diberikan ubat sapu sekiranya gatal-gatal itu membengkak di seluruh badan. Baik, dekat sini saya mencelah siapa-siapa yang ada sakit dada. Contohnya macam, bukan macam lah, asma lah, asma kan. Saya dulu memang ada sakit asma jugalah kan. Tapi selepas saya mengamalkan menggunakan minyak kasturi kijang, Alhamdulillah, okey, tak payah nak tekan gas. InsyaAllah, cuba cari. Sekadar sapu di dada, insyaAllah bau dia terbagus sangat-sangat. Lapang je dada. Baik, kita teruskan. Tetapi seluruh badan Mahani bagaikan terkena rerata. Apa benda rerata ni? Pelik-pelik. Apa benda rerata? Setiap kali gatal-gatal itu mengganggu. Apabila disapu krim yang dibekalkan oleh klinik, kulit dia menjadi merah melecet. Kadang-kadang kulit mukanya menjadi hodoh apabila rerata yang timbul di kulit muka bertukar menjadi hitam lebam. Rerata yang timbul dia macam jerawat timbul gatal-gatal tu Kalau aku tahu orang yang gunakan sihir ni, Memang aku tetak lehernya. Gerutu Kiman menuduh anaknya terkena gangguan sihir yang diamalkan mereka yang mahir dengan ilmu hitam. Perkara tak nampak dengan mata kasar. Memang susahlah Kiman. Bidin Bacar, umboi nama Bidin Bacar pula. Bidin Bacar jirannya mengingatkan dia. Masa sekarang mana orang nak percaya dah dengan benda-benda macam ni?
Tersengih-sengih dia apabila kenangkan Kiman terlalu marah dengan nasib yang menimpa anak gadisnya. Orang gunakan sihir ni, ni orang-orang macam ni, orang ni pengecut. Tutur Kiman meluahkan rasa geram yang mendongkol. Kalau berani, marilah berdepan. Biar aku cekak lehernya. Maunya aku smack down dia. Yang tu saya tambah, geram kan? Dia menggertak bibir sambil mendengus marah. Kalau dia dah berani, buat apalah dia nak gunakan sihir? Kau ni pun. Usik jirannya, Bidin Bacar lantas mendesak supaya balik ke kampung mencari penawarnya. Sekadar makluman yang kat sini banyak typo. Kat sini dia bukan tulis balik, dia tulis batik. Yang mana yang sempat saya perbetulkan, saya perbetulkan ya. Minta maaf. Tetapi Kiman tidak peduli sangat dengan penawar di kampung. Manalah tahu dukun ataupun bomoh sengaja mahu mempermainkan keluarganya. Puas berulang alik ke kampung, belum tentu lagi Mahani akan pulih ataupun tidak. Sudah beberapa kali dia diberitahu mengenai kawan-kawan di pejabat yang terpedaya dengan mereka yang mengaku menjadi dukun atau bomoh. Apalagi kalau kenangkan Mat Nasar hilang duit dalam simpanannya semata-mata dijanjikan duitnya akan beranak kalau ditapakan 7 malam. Bomoh itu sendiri membantu Mat Nasar bungkus duit RM1,000 dengan kain putih ditabur kemenyan. Kemudian dibalut 3 lapis dengan kain kuning, hitam dan merah sebelum ditapakan di bumbung atap. Hai, ini lain macam eh. Ini bukan 3 lain. Setiap hari Mat Nasar melihat bungkusan berkenaan tergantung di situ asal saja mendongak ke bumbung. Setelah 7 hari ditapakan, dia sendiri memanjat bumbung. Apabila bungkusan dibuka, Mat Nasar sekadar melihat kertas surat khabar yang direnyuk-renyuk. Kemana lagi dia mahu mencari bomoh berkenaan setelah diperdayakan dirinya yang percaya sangat duit RM1,000 itu akan beranak. Sebab itu Kiman ni payah sangatlah mahu menemui dukun ataupun bomoh kalau mengubati anaknya Mahani. Biarlah dia tu berulang alik ke klinik sejak 3 tahun hingga doktor beberapa kali menasihatkan dia supaya menemui doktor pakar sahaja. Tetapi menemui doktor pakar juga belum tentu lagi penyakit Mahani dapat diubati kecuali diuji darah atau apa sahaja yang diperlukan. Cubalah dulu ke Pelangai. Cuba kau jumpa dengan Lebai Ripendo. Bidin Pacar ingatkan Solebah supaya tidak berharap sangat penyakit anaknya akan sembuh sekalipun terpaksa menunggu bertahun-tahun. Disebabkan Solebah berkeras sangat mahu membawa anaknya Mahani menemui Lebai Ripin di Pelangai, terpaksa jugalah Kiman mengalah. Kalau Lebai Ripin mahu perdayakan dia sama seperti nasib yang menimpa Mat Nasar, tentulah dia juga tak dapat nak selamatkan diri. Apa-apa hal, cubalah dulu. Janganlah putus asa. Kita kena cuba ya. Desak Solebah mencebik bibir kerana sikap suaminya yang membuat sangkaan buruk semata-mata. Memang serba salah juga Kiman mahu membantah. Emaknya juga mendesak dia balik ke Felda kalau mahu mencari penawar di kampung. Disebabkan sikap Kiman yang berdegil sangat tidak mengharapkan penawar dari dukun atau bomoh, menyebabkan ayahnya Udin Punggah tak peduli sangat dah dengan penyakit yang ditanggung oleh cucunya itu. Kalau disebabkan rata, bila-bila saja Udin Punggah boleh sapukan lengkuas saja ke seluruh badan, nescaya gatal-gatal Mahani akan hilang serta-merta. Saya baru tahu boleh pakai lengkuas. Saya sebelum ni kalau kata gatal, saya tiba ibu minyak kamat. Tahu sangat Udin Punggah kalau gatal-gatal seluruh badan disebabkan rata, memang tak kala senja mula mengepak. Ketika ini Pontianak akan berkeliaran mencari tempat beranggoh di mana-mana pohon merimbun rendang. Tempias kencing putih anak itulah yang menyebabkan sesiapa sahaja disinggahkan akan gatal-gatal seluruh badan. Kulit juga membengkak bagaikan terkena ulat bulu yang bergayut di merata daun. Beberapa kali juga Andak Soya asak telinga suaminya Udin Punggah mengenai cucu mereka Mahani yang mudah sangat gatal-gatal seluruh badan. Kulit juga membengkak laksana terkena ulat bulu yang melentik-lentik di badan. Tetapi Udin Punggah sekadar mencemik muka sahaja seolah-olah tak peduli sangat mengenai penyakit gatal-gatal Mahani ni. Penyakit gatal-gatal? Bagi kahwin ni pakcik. Kalau dia desak pun, Kiman mencari dukun atau bomoh di kampung, memang dia tidak percaya langsung. Sebab itu, Udin Punggah dah tak mahu nak bersuara apa-apa dah. Selagi Kiman sendiri tak minta pertolongan dia, sampai bila pun Udin Punggah tidak akan peduli apa-apa lagi. Sudah lebih 3 tahun Mahani mengidap gatal-gatal badan.
Masakan pula Kiman ni tidak boleh berfikir sampai bila dia mahu berdegil. Sudah berkali-kali dibawa ke klinik menemui doktor penyakit gatal-gatal mahani itu tak juga sembuh. Dia bawa pergi jumpa doktor, penyakit gatal-gatal mahani ini tak sembuh. Kulit bengkak seperti terkena ular bulu itu tidak sekadar menunggu waktu senja mengepak sahaja. Kadang-kadang tak kalau matahari tengah naik, sepenggalah pun gatal-gatal itu akan pasang. Kalau kau fikir anak kamu tu terkena sihir, carilah penawar sihir tu. Kejemu rungut saja kamu ni. Desak Bidin Bacar, memujuk Kiman supaya tidak terlalu pendek akal menghadapi keadaan demikian. Kenapalah disia-siakan akal yang dikurniakan Allah hingga mudah sangat nak mengalah? Betul tu. Betul tu semua kawan-kawan. Jangan cepat mengalah. Jangan berputus harap dengan Allah. Akal ada dipendekkannya. Sebab itulah menanggung bala macam ni. Solebah sengaja menindir suaminya pula. Terpaksa jugalah Kiman mengalah setelah didesak berterusan. Sebab itu dia bawa juga anaknya Mahani menemui Lebai Ripendi Pelangai. Sengaja dia mengajak emaknya Andak Soyah untuk ikut sama. Memang terkejut Andak Soyah apabila Lebai Ripin tahu mengenai pokok kelapa condong di belakang surau di kampungnya. Pokok rambutan yang ada sarang tebuan di dahan berhampiran surau. Dan perigi buta di situ pernah ditemui ular sawa yang belingkar. Belingkar tu goy, belingkar. Sudah lamalah ditinggalkan limau. Kampung limau? Kenapa dia cerita pasal limau pula ni? Saya rasa limau ni dia tertaipu letak. Apa kena-mengena dia tinggal limau pula? Saya potong limau tu ya. Sudah lama dia tinggalkan kampung halaman. Apa kena? Ini limau kampung halaman. Saya ulang. Sudah lama ditinggalkan kampung halaman. Memang anda Soyah tak tahu lagi juga mengenai pokok kelapa condong itu. Ataupun pokok rambutan tempat tebuan bersarang. Dan di bawahnya perigi buta yang ditemui ular sawa yang berlingkar. Hairan juga dia bagaimana Lebai Ripin ni boleh ingat apa sahaja yang dilihatnya bertahun-tahun dahulu. Lebai Ripin ni, dia memang tak pernah jejakkan kaki pun ke kampung halaman Andak Soyah. Disebabkan jauh sangat kalau mahu ke sana. Tetapi Lebai Ripin ni dapat melihat sendiri keadaan di kawasan surau berhampiran dengan rumah Andak Soyah. Sebaik sahaja diletakkan tapak tangan di ubun-ubun mahani. Baik saya mencelah. Ayah saya pun macam tu juga. Allah, saya pun tak tahu macam mana ilmu yang dibuatnya. Ada kisah dia di mana rumah saya terganggu. Dia diganggu, dia tahu dekat depan ni rumah siapa. Bawah tu apa dia. Dia boleh tahu. Alamak, kan. Oh, tak tahulah. Saya pun tak menuntut benda tu. Baik. Saya menuntut Android je. Untuk edit. No. Baik, kita teruskan. Kemudian dia memegang ibu jari kaki Andak Soyah menyebabkan perempuan itu terjerit kesakitan laksana tersentuh besi panas yang tengah merah menyala. Tersenyum Lebai Ripin setelah dapat mengagak punca yang dihidapi oleh Mahani hingga seluruh badannya gatal-gatal membengkak laksana disinggahi ulat bulu. Penyakit ni datangnya dari awak. Tersengih-sengih Lebai Ripin menuduh lantas menyuruh isterinya bisa mengambilkan 3 biji. Tiga biji apa ni? 3 biji limau. Saya rasa limau dekat sini ni dia terangkat duduk dekat atas tadi tu. 3 biji limau. Baik. Macam mana pula puncanya datang dari saya, tuan? Hairan Andak Soyah dituduh demikian kerana sepanjang ingatannya dia tidak menderita sakit apa-apa. Kejap, Andak Soyah ni lelaki ke perempuan ni sebenarnya ni? Saya pula dah keliru ni. Kejap, ya, saya perhati balik. Saya dah cek. Allahuakbar. Andak Soyah ni kemak si Kiman. Aduh, tak kena. Saya ulang balik, ya. Macam mana pula puncanya dari saya ni, tuan? Hairan Andak Soyah dituduh demikian kerana sepanjang ingatannya dia tidak menderita sakit apa-apa. Manalah saya tahu, tapi saya nampak macam itulah. Jelas Lebai Ripin memberi isyarat yang dia akan memotong limau terlebih dahulu. Tuan nampak, emak saya ke yang sakit? Ujar Kiman pula mengerling emaknya yang serba salah apabila dituduh menjadi punca penyakit mahani. Sabarlah dulu. Emak awak pun perlu juga diubati kalau perlu. Lantas Lebai Ripin mencapai limau yang dihulurkan oleh isterinya bisa. Sebaik saja Lebai Ripin mengiris limau berkenaan. Terpancut saja air merah laksana darah menyebabkan cepat-cepat Lebai Ripin campakkan ke dalam piring. Lama dia merenung limau yang tergolek berlumuran darah itu. Barulah dia mengeluh pendek.
Ketiga ini lebih Ripin beritahu mengenai pokok. Pokok kelapa condong. Pokok rambutan tempat tebuan bersarang dan perigi buta ditemui ular sawah belingkar. Memang Dato' Soya tahu mengenai pokok kelapa condong itu. Sewaktu dia masih belum berkahwin dengan Udin Punggah lagi. Kalau mahu ke surau, memang mereka akan meniti batang kelapa condong itu untuk menyeberang parit. Di belakang surau itu tersergam pokok rambutan tua dengan tebuan bersarang di dahnya sampai sebesar tempayan. Siapa pun tak berani untuk membakar tebuan berkenaan kerana bimbang akan mengganggu mereka yang mahu berjemaah di surau. Tebuan berkenaan tidak akan menyerang sesiapa sekiranya tidak diganggu. Budak-budak melintas di bawah pokok rambutan juga tidak diserbunya. Malah mereka boleh kait buah rambutan yang tengah masak ranum asal saja dahan tempat tebuan berkenaan bergayut tidak digoyang kuat. Tok Mukim sudah ingatkan seisi kampung, tebuan berkenaan tidak mengganggu sesiapa sahaja asal jangan dijolok sarangnya. Kalau Tok Mukim sudah ingatkan demikian, mereka percaya yang tebuan tersebut memang menjadi penunggu kawasan surau berkenaan. Apabila anda Soya diganggu sakit senak perut hingga termuntah-muntah, Tok Mukim akan bakar kemenyan di bawah pokok rambutan berkenaan. Ketika ini tebuan yang bergayut di sarang sebesar tempayan itu akan berterbangan menerpa ke arah bara yang membakar kemenyan. Dalam masa beberapa minit sahaja, anda Soya akan pulih daripada gangguan sakit senak perut itu. Tok Mukim tu siapa? Semakin terkejut Andak Soyah apabila didesak oleh Lebai Ripin. Dia tu bapa saudara saya. Dia tu dah lama meninggal dunia. Beritahu Andak Soyah terkebil-kebil mata disebabkan Lebai Ripin juga dapat cam arwah bapa saudaranya itu. Tuan, kenal ke dengan Tok Mukim tu? Tersengih-sengih kiman mengerling Lebai Ripin. Saya tak kenal, tapi saya tahu. Jelas Lebai Ripin mencebik bibir disebabkan kiman tidak memahami apa sebenarnya yang dapat dilihatnya tatkala merenung ke dalam mata Andak Soya. Masa saya anak dara dulu, memang selalulah kena sakit senak perut ni. Andak Soya menjelaskan sekalipun dia menyedari anaknya kiman semacam tak percaya dengan apa yang diberitahu oleh Lebai Ripin. Bukan sakit perut aja agak-agaknya ni. Tersenyum Lebai Ripin tatkala memegang ibu jari kaki Andak Soya. Ini kalau tak salah, beberapa kali juga awak pitam ni kan? Lantas dia menuduh. Andak Soya mengangguk perlahan. Memang dia beberapa kali pitam semasa belajar di surau bapa saudara ni mengaji Al-Quran. Tok Mukim bukanlah guru agama yang terlatih sangat. Tetapi anak-anak kampung dihantar ibu bapa mereka mengaji Mukaddam atau Al-Quran ke situ. Terpaksa jugalah Tok Mukim menerima sesiapa sahaja anak-anak kampung belajar mengaji di situ. Asal saja betul bacaan atau boleh mengenal ataupun mengenal memadailah ketika itu. Manalah mahu mencari guru agama yang terlatih sangat. Kerana tidak huruf apa dia tulis ni, ya Allah. Teruk sangat typo ni, teruk sangat mengucap saya menjadi, ya Allah. Saya betulkan sedikit ikut kesesuaiannya. Manalah mahu mencari guru agama yang terlatih sangat. Kerana jika tidak, dia tulis tidak huruf, saya letak jika tidak. Kerana jika tidak, sudah ramai yang maju, yang mahu mengaji pondok sampai ke Kepala Batas atau Patani dan Kelantan. Apalagi mahu ke Padang Panjang di Sumatera, tentulah memakan belanja yang besar. Siapa saja boleh berlagu ikut tajwid. Memang orang-orang kampung harapkan mereka mengaji Mukaddam atau Al-Quran. Sebab itu Tok Mukim tidak membantah apa-apa kalau Faisal mengaji di surau. Lagipun surau berkenaan memang peninggalan datuknya iaitu Malim Bawar yang lama mengaji pondok di Patani. Seisi kampung tahu mengenai Tok Mukim belajar mengaji Mukaddam dan Al-Quran daripada datuknya Malim Bawar. Masakan pula dia tak boleh berlagu ikut tajwid hingga bergetar suaranya apabila membawa Al-Quran tatkala tengah malam. Kadang-kadang berbangga juga Andak Soya apabila kenangkan seisi kampung memuji-muji bapa saudaranya iaitu Tok Mukim ketika membaca Al-Quran hingga personakan mereka. Sebab itu mereka tidak bantah apa-apa mengenai tebuan bersarang di dahan rambutan hingga sebesar tempayan apabila Tok Mukim tidak benarkan untuk dibakar.
Ular sawah berlingkar dalam perigi buta itu tidak diganggu. Sekalipun ayam yang jatuh terumban ke dalam dia menjadi mangsa. Bukan setakat ayam saja, kambing meragu rumput di tepi perigi juga akan direntap sekiranya tergelincir kaki. Tetapi Tok Mukim tidak benarkan sesiapa pun untuk membunuh. Jangan cuba halakan lara senapang ke dalam perigi buta membedek kepala ular sawah tengah berlingkar. Nescaya akan dijerkah oleh Tok Mukim. Kalau buat jamung, daun kelapa kering mahu menyalai sarang tebuan tergantung sebesar tempayan. Tok Mukim juga akan melaung kuat tidak benarkan. Tahu sangatlah anda Suayah mengenai sikap bapa saudaranya seolah-olah sengaja memelihara musuh tarah. Bagaimana kalau ular sawah itu terjongol kepala, merentap anak-anak yang menjengah ke situ? Tetapi anak-anak mereka tetap berdegil akan menjuluk buah rambutan tengah masak ranum sekalipun sarang tebuan sebesar tempayan tergantung di dahan. Tidak pernah pula tebuan berkenaan melesang. Apa menurut melesang ni? Saya ubah kepada menyerang lah ya. Tidak pernah pula tebuan berkenaan menyerang anak-anak mereka yang melintas di situ. Apalagi kalau Tok Mukim tengah wirik di atas surau. Mereka akan panjat juga pokok rambutan berkenaan. Asal sahaja tidak meniti di atas dahan tempat sarang tebuan itu tergantung. Di mana-mana sahaja mereka boleh melentur sampai ke hujung. Tetapi kebanyakan mereka tidak berani menjuluk buah rambutan tengah masa ranum disebabkan takut tebuan melesang dari sarang yang tergantung. Mereka juga tak berani nak menjengah ke dalam perigi buta apabila melihat kelibat ular sawah yang berlingkar di situ. Selepas Tok Mukim meninggal, binatang tu semuanya hilang, ujar Andak Soya kerana dia tahu sangat mengenai sarang tebuan dan ular sawah yang berlingkar di belakang surau. Dibunuh orang ke? Lebai Ripin juga berasa hairan dengan penjelasan Andak Soya itu. Tak ada pula, tapi dia hilang macam tu saja, jelas Andak Soya setelah diberitahu oleh maknya mengenai sarang tebuan di pokok rambutan hilang. Manakala perigi buta itu dikambur semula setelah ular sawah berlingkar itu tidak lagi nampak kelibat. Agaknya itu semua pengawal Tok Mukim tu. Lantas Kiman mengusik emaknya seolah-olah dia tidak mempercayai langsung mengenai kejadian tersebut. Kamu tu Kiman, nak kata pandai sangat pun tak ke mana. Tersinggung juga Andak Soya dengan sikap anaknya yang sengaja memberolok-olok. Kalau dah pandai sangat, kenapa mahan itu kamu tak ubat sampai sembuh? Dia mencebik bibir melepaskan rasa geram yang mendongkol. Dia tu memang macam tu, Mak. Kononnya tak percaya. Ini tak percaya. Gerutu Solebah mencemik muka disebabkan suaminya mengejek-ngejek. Dah 3 tahun Mahani tu sakit. Tak nampak pula usaha dia pun macam mana. Bertambah marah dia apabila kenangkan suaminya yang tidak bersungguh-sungguh sangat mahu menemui Lebai Ripin. Saya tahu, memang dia tak setuju nak ke sini pun. Beritahu Lebai Ripin mengerling pada Kiman. Tapi saya pun tak boleh nak sembuhkan Mahani ini sebab saya bukanlah tabib. Jelasnya tersengih-sengih lantas berundur sedikit bersandar ke belakang dinding. Lebai ini pun hanya boleh doakan aja. Selebihnya urusan Allah. Bisa pula menjelah apabila menyedari sikap Kiman seolah-olah tawar sahaja mahu ke situ. Apalagi beberapa orang yang berhajat menemui Lebai Ripin menunggu di tengah rumah. Kalau tak yakin, tak payahlah datang ke sini. Salah seorang tetamu Lebai Ripin ingatkan Kiman supaya tak membuang masa saja tercungguk di situ untuk berbalah-balah. Terdiam Kiman apabila diungkit demikian. Kalau tidak dikenangkan emaknya yang mahu bertahan, memang dia sanggup bingkas sahaja bangun meninggalkan Lebai Ripin. Malu benar dia disindir tidak bertabik-tabik tatkala mengusik emaknya dengan kejadian di kampung halaman mereka bertahun-tahun dahulu. Tetamu-tetamu Lebai Ripin tahu, guru agama itu dapat melihat kejadian yang berlaku bertahun-tahun dahulu. Sekalipun Andak Soyah cuba berahsia. Tetapi Kiman menuduh tentu Lebai Ripin ini pernah menetap di kampung halaman emaknya sampai dia dapat melihat apa sahaja yang dialami oleh emaknya. Memang Lebai Ripin tidak pernah jejakkan kaki ke kampung halaman Andak Soyah. Dia sekadar mengagak sahaja setelah melihat imbasan di hadapannya, sebaik sahaja memegang ibu jari kaki Andak Soyah. Macam manalah dia mau menerangkan kepada Kiman tatkala berdepan dengan imbasan, laksana menonton putaran video di kaca TV yang tersergam.
Di mata Andak Soyah seolah-olah terpancar Tok Mukim tidak benarkan sesiapa pun ganggu sarang tebuan sebesar tempayan yang tergayut di dahan pokok rambutan. Ular sawo sebesar paha yang berlingkar dalam perigi buta dan batang kelapa condong biar mudah anak-anak meniti menyeberang parit. Memang dia tak dapat menunjukkan kepada Kiman bagaimana setiap malam binatang itu akan berkawal di kaki tangga surau sekiranya Tok Mukim tertidur selepas solat di situ. Mereka yang menjengah ke surau terkejut benar tatkala melihat ular sawo sebesar paha berlingkar di pintu. Manakala tebuan pula berkeliaran di dalam surau, bagaikan sarangnya terpokah habis. Siapa yang berani menyerbu ke tengah halaman surau mengganggu tatkala Tok Mukim nyenyak tidur sama ada siang maupun di malam hari. Masakan Lebah Ripen berbohong kerana Andak Soyah mengakui pernah terserempak ular sawo berkenaan berlingkar di kepala tangga surau. Tiga hari Andak Soyah terkejan tidak sedarkan diri akibat terkejut apabila hampir sangat mahu memijak anak tangga surau. Manakala Tok Mukim pula nyenyak tidur dengan bantalnya dari sarang tebuan tersendal ke bendul surau berkenaan. Kalau tidak kenang emaknya mendesak dia supaya menemui Tok Mukim di surau, memang dia tidak sanggup jejakkan kaki ke situ berseorangan. Tetapi Tok Mukim, abang kandung emaknya sendiri, tentulah binatang berkenaan tidak mengganggu kalau benarlah ianya peliharaan Tok Mukim. Beberapa kali dipanggil oleh Andak Soyah dari atas batang pokok kelapa condong, tetapi Tok Mukim tidak menyahut. Sebab itulah dia terus menerpa ke kaki tangga. Sebaik saja tercegat di situ, dia menjadi tergamam apabila melihat ular sawo yang melingkar di tepi dinding Tok Mukim yang nyenyak tidur dengan berbantalkan sarang tebuan. Tidak bertangguh, Andak Soyah menjerit lantas berpatah balik. Belum sempat dia jejakkan kaki ke batang pokok kelapa condong itu, Andak Soyah jatuh tergolek akibat pitam yang tidak ketahuan. Apa yang tuan cakap tu semuanya betul, tutur Andak Soyah perlahan tidak dapat rahsiakan apa-apa lagi. Sakit Mahani ini puncanya dari situ, sahut Lebah Ripen mencepak-cepak bibir dengan tidak hiraukan sangat Kiman yang tercongkok di hadapannya. Tuan doalah macam mana pun asal sembuhnya sudahlah. Andak Soyah mengeluh panjang. Dia tak peduli bagaimana dirinya menjadi punca penyakit gatal-gatal yang dihidapi oleh cucunya Mahani. Asal saja penyakit berkenaan sembuh, biarlah Lebah Ripen buatlah macam mana pun. Tetapi Lebah Ripen tidak perlu mandikan limau pada Mahani. Dia sekadar menyuruh istrinya Bisa untuk mandikan saja Andak Soyah dengan limau sinto. Tergigil-gigil juga Andak Soyah dijirus air telaga tatkala tengah malam. Memang Lebah Ripen sudah sediakan air telaga di tempayan di hadapan rumahnya biar mudah untuk mandikan sesiapa sahaja di situ. Setelah Andak Soyah dimandikan, lantas disuruh duduk berlunjur kaki bersama dengan Mahani. Kemudian dia memberikan isyarat supaya Andak Soyah berjabat tangan dengan Mahani, biarkan penyakit yang berpunca daripadanya dikembalikan. Sebaik saja Andak Soyah bersedia menerima penyakit yang dihidapi oleh Mahani, sekaligus pula tubuhnya meruam bengkak seperti disinggahi ulat bulu. Tersenyum Mahani disebabkan dia tidak merasa lagi gatal-gatal badan, sebaik saja penyakit itu berpindah kepada neneknya. Tetapi badannya masih lagi lesu dengan bibirnya juga yang pucat disebabkan lama sangat menanggung penyakit berkenaan. Memang hairan Kiman apabila melihat kulit emaknya meruam bengkak laksana disinggahi ulat bulu itu. Setelah mengisar tapak tangannya, Lebah Ripen pun berdoa. Baik, di sini saya skip ya. Kemudian dia sapukan tapak tangannya ke lantai yang menyebabkan Andak Soyah menggaru-garu lengan dan betis yang dihinggapi ruam yang membengkak. Gatal sangat kulit saya ni tuan, rungut Andak Soyah tergaru-garu tidak bertahan. Ketika ini Kiman mengerling ke arah anaknya Mahani yang tidak tertahan. Ketika ini Kiman mengerling ke arah anaknya Mahani yang tidak lagi berasa gatal seluruh badannya. Lebah Ripen tidak menyahut. Dia menuding jari ke siling dengan tapak tangan sebelah kiri melekat pada lantai. Dia merenung ke siling tidak lepas sekali pun dengan mengisar tapak tangan yang melekat kuat di lantai bagaikan menampan di situ. Dia membacakan 3 kali Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas kemudian meneruskan berdoa. Dia tidak peduli Andak Soyah terkinjal-kinjal menahan gatal-gatal di seluruh badan.
Memang sukar dia mahu menerangkan kepada Kiman tatkala melihat imbasan mengenai Tok Mukim yang meruam kulit badan sampai membengkak seperti disinggahi ulat bulu. Memang Leparipin dapat mengagak yang Tok Mukim ini tidak akan ditembusi bisa tebuan yang berterbangan di kepalanya. Tetapi bisa tebuan berkenaan sekadar gatal meruam ke kulit sahaja sekiranya disengat bertalu-talu. Tahu sangat Leparipin, sudah tentu anda suayah dilesang tebuan tatkala menjuluk buah rambutan yang masak ranum. Bertubi-tubi pun tebuan menyengat keras. Memang anak soyah ni tak rasa apa-apa pun. Seolah-olah dihinggapi nyamuk yang berterbangan. Sebab itulah anak soyah dia tak bimbang apa-apa pun. Menjolok buah rambutan di belakang surau. Sekalipun Tok Mukim tidak tercegat di situ. Biarlah tebuan berkenaan menyerbunya. Anak soyah akan tunggu dengan tidak berganjak. Kalau disengat pun sudah tentu tebuan berkenaan akan jatuh bergolek ke tanah. Seperti disambar api yang mara menyala. Memang selalu saya dilesang tebuan Tok Mukim tu. Terpaksa juga anda soya mengakui setelah didesak oleh Leparipin. Tapi tak rasa sakit pun, macam digigit nyamuk saja. Ujarnya tersengih-sengih, masih mengaru-garu menahan gatal. Itulah puncanya Kiman. Tersenyum Leparipin setelah puas memahami maksud imbasan yang dilihatnya terpancar dari mata anda soya. Mak menuntut ilmu dari arwah Tok Mukim ke? Ujar Kiman masih terpinga-pinga dengan penjelasan Leparipin itu. Tak ada pula selain daripada mengaji Al-Quran. Andak Soya sendiri merasakan seingat-ingatnya bapa saudaranya itu tak ada menurunkan sebarang ilmu kebatinan. Dia tu dah lindungkan awak. Lantas Leparipin mengingatkan Andak Soya mengenai amalan Tok Mukim itu. Tapi yang boleh lindungkan semuanya hanya Allah. Dia menambah terus mencapai air yang dihulurkan isterinya iaitu pisah di dalam botol. Didoakan air berkenaan biar dicampurkan dalam kolah bilik mandi. Anda soyah perlu mandi air telaga itu sampai 7 pagi berturut-turut. Dalam masa 7 hari pula, dia tidak benarkan anda soyah jamah gulai ikan semilang atau jenis ikan yang berbisa. Kalau tidak diungkit oleh Leparipin, memang anak soyah tidak dapat mengagak langsung mengenai gatal-gatal badan mahani berkait rapat dengan hubungan kekeluargaan mereka dengan arwah Tok Mukim. Tahu sangatlah anak soyah mengenai anak saudaranya itu bukan setakat mengajar mukadam dan Al-Quran pada budak-budak anak jiran di kampung. Tetapi tak mudah tewas oleh bisa binatang. Setakat dipatuk ular terdun selar, mudah sahaja dimatikan bisa sampai madal tidak berguna. Madal ni apa ya? Asal saja ular bisa mematuk Tok Mukim, nescaya akan terkejang mati di tepi belukar disebabkan tidak dapat menangkap mangsa. Bisa ular berkenaan akan luruh tatkala taringnya melekat pada kulit Tok Mukim. Kalau dia masuk ke lubuk, nescaya ikan semilang akan terkapung mati. Sekiranya bisa ikan itu tidak dipulihkan. Beberapa kali anda soya melihat Tok Mukim luka tangan disinggahi mata parang sewaktu menetap pelepah rembia menyisip daun yang untuk dibuat atap. Tetapi lukanya akan bertaut semula dalam masa beberapa minit sahaja. Memang anda soya rapat dengan Tok Mukim semasa hayatnya hingga dianggap sama macam dengan anak kandungnya. Jadi tahu sangatlah anda soya mengenai kelebihan bapa saudaranya itu yang tersembunyi menjadi rahsia. Sekiranya tidak diungkit oleh Leparipin, memang semuanya sudah tidak terpahat lagi dalam ingatan anda soya. Selepas kematian bapa saudaranya itu, dia tak fikir apa-apa pun untuk dialaminya. Kerana ilmu kebatinan Tok Mukim tidak diturunkan kepada sesiapa pun. Sebenarnya, saya ni tak tahu apa-apa pun mengenai Tok Mukim. Ujar Leparipin setelah anda soya termangu apabila disebut mengenai bapa saudaranya itu. Kalau awak tahu, cakaplah, betul terang. Dia seolah-olah memujuk supaya anda soya tidak sembunyikan apa-apa rahsia pun mengenai Tok Mukim. Memang Leparipin sekadar berpandu kepada imbasan yang dilihatnya saja. Sekiranya anda soya tidak memberitahu apa-apa, dia tetap akan menyerang imbasan yang dilihatnya dengan membacakan doa-doa. Tatkala tebuan-tebuan berterbangan keluar dari sarang yang terpokah, dia segera membacakan. Dia ada baca doa ni sehingga 70 kali ya. Sekaligus pula serangga bisa itu luruh jatuh ke tanah hingga berlonggok laksana beras tumpah dari kepuk. Tetapi Leparipin tahu tebuan yang banyak itu kalau melesang, anda soyah memang tidak akan berbekas apa-apa.
bukan setakat tumbuhan bersarang di dahan pokok rambutan di belakang surau. Sampai duduk di Felda juga sudah beberapa kali anak soyah di lesang tumbuhan tengah belukar. Bukan saja bisa tumbuhan itu tidak berbekas pada kulitnya, malah serangga itu sendiri luruh ke tanah bagaikan kuntum bunga tanjung yang jatuh berguguran. Kadangkala hairan juga anak soyah disebabkan dia tidak merasa sakit kalau di lesang tumbuhan bertubi-tubi. Selepas sengat serangga itu menusuk ke kulit, dia sekadar merasa gatal saja sampai meruam bengkak apabila digaru kuat. Tetapi, kenapa cucunya pula terpaksa menanggung penyakit gatal-gatal meruam kulit itu? Kalau tumbuhan tidak dapat tusukkan bisa ke tubuhnya, apa salahnya dia sendiri yang menanggung penyakit berkenaan? Sebab itulah sukar dia mahu menerangkan kepada Kiman apa sebenarnya yang dialami oleh Mahani ketika itu. Selagi bisa serangga dalam tubuhnya, madal. Selama itulah pula, Mahani akan menanggung gatal-gatal yang berterusan. Kalau anak soyah sudah meninggal dunia, sudah tentu penyakit berkenaan ditanggung oleh Mahani. Lama-kelamaan penyakit yang ditanggung oleh Mahani itu akan menjalar mencari mangsanya lagi. Sebab itu anak soyah dapat mengagak disebabkan bisa serangga madal dalam tubuh Tok Mukim. Maka dia mewarisi segala yang dialami oleh bapa saudaranya itu. Kalau macam tu, tentu ini jenis saka juga kan tuan? Segera anak soyah menuduh gangguan saka merasuk cucunya Mahani hingga gatal-gatal seluruh badan. Boleh jadi juga, tapi saya ni tak beranilah nak cakap. Beritahu Lebari Pin setelah merendah, beritahu Lebari Pin tetap merendah sekalipun anak soyah dapat memahami kebolehan lelaki itu. Harap tuan buang sajalah saka ni. Lantas anak soyah mendesak supaya saka yang mengganggu keluarganya itu dibuang saja hingga ke akar umbinya. Kalau awak tak mahu, hilanglah saka tu. Sahut Lebari Pin percaya yang saka turun-temurun itu tidak akan hinggap ke mana-mana asal saja tiada siapa pun yang sudi menerimanya. Tapi kami tak mahu. Kenapa dia ganggu Mahani? Gerutu anak soyah kesal dengan penyakit yang menimpa cucunya itu. Pasal Mahani ni tak nak terima, sebab itulah dia menerima bencana. Kiman pula mencela seolah-olah menyalahkan Tok Mukim kerana mengamalkan ilmu kebatinan yang tidak membawa manfaat apa-apa pada keturunannya. Itu bukan urusan kita, Kiman. Segera Lebai Ripin mengingatkan lelaki itu yang mudah sangat menyalahkan orang lain. Perkara yang di luar pengetahuan kita tak boleh nak cakap tau. Tuturnya merendah, tidak mau mengungkit-ungkit lagi mereka yang sudah meninggal dunia. Dia sendiri tidak tahu mengenai amalan Tok Mukim disebabkan tidak pernah bersua muka. Manalah tahu mereka tahu mengenai amalan Tok Mukim yang mengajar mengaji mukadam dalam Al-Quran di kampung berkenaan. Kalaulah amalan Tok Mukim pertahankan diri dari gangguan bisa binatang liar, tentu anak-anaknya akan berdesak diturunkan amalan berkenaan. Tetapi anak-anak Tok Mukim tidak seorang pun yang tahu mengenai amalan ayahnya. Malah anak soyah sendiri tidak tahu menahu mengenai amalan tersebut. Kecuali dia sering diganggu senak perut hingga muntah tidak bertahan. Semenjak terkejam pitam selepas terserempak Tok Mukim yang tidur berbantalkan sarang tumbuhan dengan ulas awam melingkar di hadapan pintu surau, anak soyah merasakan dirinya tidak dapat dikalahkan oleh bisa serangga. Beberapa kali disengat tumbuhan di kepalanya seolah-olah dihurung nyamuk berterbangan sahaja. Sewaktu membantu suaminya, Udin Punggah mengutip sekerap di perdu pokok getah. Terkejut benar anak soyah apabila betisnya dipagut ular tenung selar berwarna kemerah-merahan. Melekat taring ular itu ke betisnya sampai terjerit dia memanggil suaminya. Sewaktu Udin Punggah menerpa, dia melihat ular berkenaan berpiuk-piuk mahu melepaskan taringnya pada betis anak soyah. Sebaik saja taringnya tertanggal, ular tenung berkenaan menggelepar hingga seluruh tubuhnya menjadi biru hitam. Andak soyah tidak merasa sakit apa-apa. Sebaliknya ular tenung selai itu terkejam mati setelah menggelepar mengempas-empas badan. Udin Punggah yang keberah-berahan melihat isterinya dipatuk ular menjadi tergamam setelah andak soyah tidak ditimpa geruh. Semenjak itu tidak pula bisa binatang liar akan madal sekiranya ditusukkan ke tubuhnya. Memang andak soyah tidak tahu bagaimana bisa ular akan madal kalau mematuk tubuhnya. Apalagi tumbuhan yang banyak berterbangan kalau menyerbu ke arahnya, nescaya tidak memberi kesan langsung. Kadang-kadang anak soyah tidak perasan sekiranya dipatuk ular semasa meranduk belukar.
Kalau saya bagi tahu orang, tentu mereka akan cakap saya ni cakap besar. Ujar Andak Soyah setelah menyimpan lama mengenai rahsia dirinya. Satu-satunya yang tahu Faisal Andak Soyah tidak boleh ditewaskan binatang bisa ialah suaminya Udin Punggah. Dia juga tidak akan beritahu sesiapa pun mengenai ketahanan isterinya itu kerana bimbang dianiaya orang. Manalah tahu sengaja orang aniaya dengan menaikkan bisa sampai menyentak ke jantung. Tahu sangat Udin Punggah apabila kawannya dipatuk ular tedung tebu pada tangan, tiba-tiba pingsan tersungkur tidak bermaya. Setelah ditangkal bisa oleh pawang simet pun, keadaannya bertambah pasang. Setelah dibawa ke hospital, kawannya terpaksa ditampal daging paha pada bahagian dipatuk ular disebabkan sudah reput. Lama juga kawannya terkejang di ward hospital akibat dipatuk ular tebung, ular tedung tebu. Tahu sangatlah Udin Punggah, memang kawannya dianiaya orang apabila dijampi dengan menaikkan bisa. Tidak sempat lagi pawan simet mahu turunkan bisa yang sudah menyentak ke jantung. Sebab itu pawan simet desak juga bawa ke hospital setelah bisa ular menyentak ke jantung itu dapat dimadalkan. Sekalipun bisa ular berkenaan sudah dimadalkan, tetapi bahannya telah meresap ke urat saraf. Pawan simet juga tidak dapat buang bisa yang sudah meresap itu. Awak bukan takat tahan bisa ular ni. Segera lebar ripen mencebik bibir menguis-nguis ujung tikar. Saya agak ada lagi ni yang awak rahsiakan. Tersengih-sengih dia mengerling kepada Andak Soyah. Entahlah tuan, sahut Andak Soyah perlahan. Seingat-ingat saya, tak ada lagi tuan. Jelasnya mengurutkan dahi cuba mengingatkan tuduhan lebar ripen itu. Mari saya potong jari awak. Lantas lebar ripen mencapai pisau mahu mengiris jari Andak Soyah. Terkejut Andak Soyah sebaik saja lebar ripen mahu mengiris jari tangannya. Bimbang juga Andak Soyah apabila didesak demikian oleh lebar ripen. Manalah tahu mata pisau itu akan ditusukkan juga oleh lebar ripen ke jarinya sampai terpotong habis. Kalau kenangkan arwah Tok Mukim, memang tahu sangatlah Andak Soyah yang lukanya mudah bertaub dalam masa beberapa minit sahaja. Tetapi Tok Mukim sendiri, dia tidak tahu kenapa kulitnya tidak terjejas setelah ditusuk mata parang. Sebaik sahaja darah akibat luka itu kering, nescaya kesan luka itu hilang tidak berbekas langsung. Kadangkala mengeluh panjang juga Tok Mukim disebabkan kejadian yang tidak disangka-sangkanya itu. Setelah beberapa kali Tok Mukim terserempak ular tedung selar, semua ular yang tegak mengangkat kepala dengan leher terkembang akan bergulung badan menunduk macam meminta nyawa. Terketar-ketar ular berkenaan bagaikan mengaku tidak mahu mematuk apa-apa. Kejadian tersebut terasa juga geli di hati Tok Mukim disebabkan ular berkenaan macam memahami sangat nyawa mereka terancam kalau berkeras mahu mematuk. Memang ular garang di tengah belukar akan meminta nyawa supaya dibelas kasihani oleh Tok Mukim. Ular berkenaan tidak akan mematuk ubun-ubun setelah menegakkan badan sampai ekornya cecah ke bumi. Belum sempat ular tersebut memagut, nescaya akan tercampak ke tanah hingga terkejang kaku. Andak Soyah juga terserempak ular tedung senduk berwarna hitam di bawah pasung kayu yang meminta nyawa sampai bergulung laksana kain buruk tidak berguna. Kepala ular itu terkulai menyodok bumi tidak boleh diangkat langsung sebaik saja Andak Soyah tercangkung di situ. Setelah disuruh oleh Andak Soyah, barulah ular berkenaan dapat gerakkan badan untuk menyusut lari. Awak juga sama macam Tok Mukim, ujar lebar ripen mengingatkan Andak Soyah mengenai kulitnya yang bertaub sekiranya luka ditusuk. Tersenyum Andak Soyah kerana tidak dapat menyembunyikan apa-apa daripada lebar ripen. Terpaksa dia mengakui kakinya pernah ditusuk kaca ketika membuang sampah. Memang dia terasa pedih pada tumitnya akibat ditusuk kaca botol itu. Sebaik saja kaca tercancang itu ditarik keluar, tiba-tiba saja darah memancur keluar. Belum sempat dia memanggil Udin Punggah untuk meminta tolong, darah di tumitnya kering hingga tidak lagi terasa sakit. Tatkala Andak Soyah memeriksa tumitnya, kulit yang terbelah di radak kaca itu bertaub sampai tidak berbekas langsung. Hairan benar dia dengan kejadian itu, tetapi dia tak berani memberitahu suaminya, Udin Punggah. Kenapa mak tak bagi tahu kami, ya? Tercengang juga Kiman apabila diberitahu demikian oleh emaknya. Nanti orang kata sengaja nak cakap besar pula, ujar Andak Soyah serba salah mahu memberitahu rahsia tersebut.
Kalau boleh buang, buang sajalah saka ni ya tuan. Terus saja dia mendesak Barry Pin kerana tidak mahu lagi menanggung gangguan seperti yang dialami oleh cucunya Mahani.